Oke, selamat pagi Teters, dengan saya lagi Go Kian Jun dari Teter Bujangga. Hari ini ya kita akan mapping gold, Wasteng USD, tadi gold sudah, Wasteng USD, GU ya, kita klik trade. Kita pilih R-nya ya, BPUSD, oke. Ya ya, dan kemarin kita dapat profit ya. Kita langsung buy bisa, profit. Menunggu harga retest dulu, langsung buy, sudah profit ya. Oke, untuk hari ini semoga sama hasilnya ya, profit ya. Waspadai gak ada blok seperti ini ya, jadinya bisa sama mantul di situ. Oke, kita tunggu harga untuk break atas terus candle baru open posisi buy, cara pertama ya. Atau bisa menunggu harga untuk retest kembali ke bawah baru kita open posisi buy gitu ya. Kita akan reject, kita baru open posisi buy. Dengan DPSL minimal 1 banding 1, maksimal bisa diselesaikan dengan kanan kita masing-masing. Untuk sell juga sama ya, kita tunggu harga untuk break bawah dulu. Terus di bawah kita open posisi sell, atau bisa tunggu harga untuk retest ke atas lagi. Setelah retest baru kita open posisi sell ya. Kena retest lalu kena reject baru open posisi sell ya. Dengan DPSL minimal 1 banding 1, maksimal bisa disesuaikan dengan ketahanan modal masing-masing. Oke ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan profit untuk kita semua. Thank you, see you and goodbye.